golongan siswa yang akan mengundi buat pertama kali dalam pilihan raya umum ke-15 PR15 ini tidak sabar untuk memilih pemimpin yang bakal diberi mandat membawa suara mereka ke Dewan Rakyat. Rata-rata mereka yang ditemui mahu keluar mengundi pada PR15 ini kerana sedar pilihan dibuat mereka kelak akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya peluang kerja untuk graduan. PR15 juga menyaksikan pertambahan jumlah pengundi yang besar susulan pendaftaran pemilih secara automatik selain pelaksanaan undi 18. Kebanyakan mereka berharap kerajaan yang akan dipilih kelak meletakkan rakyat sebagai keutamaan, selain mahu Perdana Menteri yang dilantik mendalami permasalahan yang dihadapi oleh semua lapisan rakyat. Malah ada antara mereka yang berharap parti dan pemimpin yang mendapat mandat dalam PR15 kelak dapat menangani pelbagai masalah yang menyelubungi negara dan rakyat ketika ini dengan pantas. Undi 18 yang berkuat kuasa secara automatik ini membuatkan mereka bersemangat menunaikan kewajipan sebagai pengundi selepas PRU lalu terkilan kerana tidak dapat berbuat demikian. Anak muda perlu menilai secara mendalam kerana mahu parti yang dipilih kelak mengubah kehidupan rakyat, sekaligus membuktikan generasi muda mampu mengubah masa depan menerusi undi ini. Cuma apa yang perlu diingatkan, jangan hanya tahu memangkah calon yang kacak dan jelita sahaja kerana semua itu tidak menjamin apa-apa kepada masa depan anda dan negara. Anak muda hari ini mahu keluar mengundi dengan harapan mereka yang terpilih tidak akan mengambil kesempatan ke atas rakyat yang memberi mandat. Wakil rakyat yang dipilih kelak perlu menepati janji yang dibuat kepada rakyat serta memenuhi manifesto diumumkan ketika berkempen. Jangan cakap tak serupa bikin. Kepada generasi muda undi 18, selamat mengundi. Selamat menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi dan jom kita selamatkan Malaysia daripada rasuah, kleptokrasi dan singkirkan pemimpin tidak berintegriti dalam PRU kali ini.